pemilu DPP Partai Persatuan Pembangunan, Sandiaga Uno mengaku siap jika diajak bergabung oleh pemerintahan selanjutnya. Adapun hasil sementara perhitungan suara KPU menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul. Sandi mengatakan P3 akan sangat terhormat jika diajak membangun bangsa bersama pemerintah. Hal ini selaras dengan nama partai yang menonjolkan persatuan dan pembangunan untuk Indonesia. Meski begitu, Sandi menyebut ada proses yang harus dilalui untuk mencapai keputusan tersebut. Apalagi saat ini P3 mendukung paslon Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Sandi juga mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan terkait peluang P3 bergabung dengan pemerintah baru. Ia mengaku masih fokus bekerja sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebelumnya, tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengaku terbuka jika ada partai politik dari kubu lawan yang ingin bergabung. Bahkan, TKN sudah menjalin komunikasi dengan kubu Ganjar dan Anies pasca pemilu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.